Honda Civic Nova tahun 90. Jadi mobil ini itu gue pilih karena gue adalah seorang pecinta front wheel drive. Mengapa gue pilihnya Nova juga? Ya karena pada saat itu di Jepang salah satu mobil front wheel drive yang paling ditakuti di dunia balapan. Itu dikarenakan memang pada saat itu dia adalah mobil pertama dari Honda yang suspensi depannya itu memakai double wishbone, dan di mana pada saat itu double wishbone hanya dipakai atau asal muasalnya adalah dari Formula One. Jadi saya mengambil kesimpulan yang memang mobil ini handlingnya pasti akan oke banget. Jadi memang pada zaman itu ya di keluarga itu memang adanya Honda, Honda, Honda lagi gitu loh. Jadi ya ayah pakai Honda ini, ibu pakai Honda ini, dan kebetulan pada saat itu kita ada mobil ini juga, dan memang pada saat itu saya sangat suka. Dan waktu saat saya dewasa, sekarang saya punya kesempatan bangun mobil, ya akhirnya saya pilih mobil ini. Nama saya Ricky Dianto, saya seorang pengusaha dan saya mengendarai mobil Honda Civic Nova tahun 90. Jadi double wishbone itu suspensi yang turun dari teknologi Formula 1 dan itu udah pasti handlingnya sih oke banget. Karena pada saat itu saya sebenarnya baru ditunjuk menjadi dealer suspensi satu dari Jepang. Jadi kita milih ya akhirnya ya udah kita masukkan suspensinya pasang di mobil ini. Tapi kita mikir nggak hanya berhenti di suspensi toh, kita harus mikir gimana nih mesinnya mau apa. Dan pada saat itu memang rencananya mobil ini akan dipakai balap isom di Sentul. Dan pada saat itu saya juga punya Civic Type R tahun 2007. Saya memang wow sama mesinnya itu ya, K20 Type R, handling oke. Tapi kita mikir gimana nih cara masukin mesin ini dan lain-lainnya ke dalam sebuah shell Honda sekecil Nova ini. Setelah dipikir-pikir ya akhirnya kita ambil jalan pintas lah kalau dibilang. Jadi shellnya itu kita trondolin semuanya, interiornya cabut, dan mesin dan lain-lain dari Honda Civic tahun 2007 Type R itu kita masukin ke dalam bodi mobil yang kecil. Jadi kalau kita bisa lihat dari mesin, sistem kelistrikan, sampai sistem AC, dashboard, semua itu sebenarnya dari Honda Civic tahun 2007 Type R. Jadi inspirasi saya memodif mobil ini itu adalah dari grup e-racing zaman tahun 90, di mana pada saat itu di Jepang memakai mobil Honda Civic Nova ini yang bermesin 1600. Ya zaman sekarang inspirasi bisa datang dari berbagai sumber ya, bisa dari sosial media dan salah satunya website Intersport. Pertama yang kita pikirkan adalah memasukkan mesin 2000cc dari tahun mobil yang 2007 ke dalam mobil ini. Space-nya sih memang nggak terlalu besar, tapi ya karena kita beli engine mounting yang udah tersedia, untungnya jadi lebih gampang. Dan waktu itu karena mobilnya mau dijadikan versi jalanan, otomatis interiornya itu kita harus bikin lagi. Dan saya harus masukin interior dari tahun 2007 juga karena kelistrikannya semua nyambung gitu. Dan akhirnya ya karena pertama AC-nya itu
evapnya sama blowernya itu besar sekali, itu otomatis dashboardnya itu kita bikin mundur sampai kursi-kursinya mundur 30 cm. Nah, dari situ otomatis pedal kita udah nggak bisa pakai pedal yang nempel di firewall, jadi harus pakai pedal box. Nah, dari situ kita lihat waktu itu interiornya aduh minim banget ya gitu loh. Akhirnya kita pikir, ya udah deh. Dashboardnya kita lapis kulit. Panel-panel pintu kita dari yang fiber biasa kita jadikan carbon fiber, dan kebetulan waktu itu orang yang bikin carbon fibernya nawarin nih, "Rick, mau enggak disamain sama warna depan yang hijau?" Oh ya udah, akhirnya dibikinin carbon fiber khusus yang warna hijau itu. Dan di belakang itu tadinya kosong, dan karena mobil ini beratnya depan, waktu itu hampir 70% di depan. Jadi otomatis dibanding saya pikir kita bawa beras kemana-mana, jadi belakang saya pakein audio deh. Jadi ada subwoofer, ada power, prosesor, dan lain-lain. Ah, mobil roda depan fender harus lebar, maksudnya track depan itu harus lebih lebar dari belakang. Jadi kita waktu itu pikir ya udah kita pakai beli velg lah yang 16x7,5, offsetnya kita bikin agresif 25 waktu itu kalau nggak salah. Dan setelah dipasang, waduh ini mobil kok bannya di luar gitu loh. Nah akhirnya dari situ kita setelah pikir, pas kebetulan memang mobil juga mau di repaint, jadi setelah kita pikir ya udah deh, karena memang saya sukanya itu atau selera saya itu OEM plus, jadi kita nggak mau merubah jauh deh dari bentuk mobil ini. Makanya kita hanya melebarkan fender itu kira-kira 5 cm satu sisi. Tapi kalau kita lihat sekilas, mobilnya sih sama kayak standar aja. Jadi waktu itu bingung, warna hijau itu kebetulan saya cari dari warna mobil Civic aja, saya nggak lihat mobil warna-warna lain. Dan waktu itu pilihannya yang lagi terkenal warna putih. Putih bosen. Dan karena mobil ini dalemannya semua dari Type R, orang pada bilang udahlah pakai championship white aja gitu loh. Saya pikir kalau kita pakai champ white, di rumah mobil udah champ white, kenapa mesti champ white lagi? Cari-cari di katalog, ternyata Honda ada bikin warna hijau. Dan itu kalau nggak salah di Honda tahun 1977. Honda Civic juga. Dan kebetulan namanya itu British Racing Green. Jadi jarang-jarang sebenarnya British Racing Green itu ada di mobil Honda. Dan akhirnya saya pilih warna mobil hijau ini, British Racing Green, untuk mobil Nova saya. Memang kalau kita lihat dari mesin udah Type R nih, standarnya udah 225 horsepower. Ya secara kita kan lelaki, jadi pengennya mau lebih powerful lagi. Jadi otomatis waktu itu kita pikir, gantilah semuanya daleman, dari piston lah, dari cam, dari lain-lain. Kita masukin, power udah lumayan nih, kita udah dyno, udah cukup oke. Tapi karena mobil ini satu lagi nggak dipakai di track, kita pakai di jalanan, sekali-sekali kita bawa jalan tol, kok rasanya ada yang kurang gitu loh. Kenapa ya? Udah begitu kita dulu mikir mobil tuh ngelitik terus pakai bensinnya padahal udah pertamax turbo. Setelah dipikir-pikir ya udah deh,
iseng-iseng-iseng kita lihat website, eh ada nih ternyata dari 2000cc kita naikin aja cc-nya jadi 2200. Nah, dari situ kepikir ya udah naikin, nggak nyari power, tapi intinya kita naikin 2200 itu untuk nyari torsi supaya jalan di jalan raya itu intinya gak sedikit mobilnya lebih laju. Maunya sih di situ, tapi ternyata kemarin setelah kita pasang udah naik ke 2200cc, powernya pun dari 180 WHP kita berhasil mendapatkan 200 WHP bulat. Jadi dengan naik 200cc kita naik 20 WHP, itu kira-kira kalau kita hitung sekitar 35 sampai 37 horsepower. Banyak yang sudah komen kalau saya put too much effort. Tapi mobil ini adalah hobi dan passion saya. Mungkin selera saya berbeda dengan orang lain. Tapi dengan adanya mobil ini, saya jadi bisa membuktikan bahwa selera saya ini, pria punya selera.